Indonesia akan beradu performanya seperti yang mereka lalui di liga-liga yang ada di Indonesia. Yang mana di sore hari ini dipertemukan pemain-pemain berkualitas didatangkan manajer dari luar daerah Kalimantan Barat, yaitu Evois Efe melawan Bocah 28 Efe. Kemana Evois di sore hari ini menggunakan kostum kuning, menggunakan formasi yang berbeda di seperti di putaran pertama, yaitu 4-1-3-1 dan lawannya menunggu jasa. Ya, tidak bersiap-siap jaga sebagai berarti di sore hari ini Evois Efe dan Bocah 28. Ya, inilah dia kick off partai yang kedua, babak yang pertama antara kesebelasan Bocah 28 Efe melawan kesebelasan Evois Efe. Kami mengundang anda ada di studio dan ucap selamat menyaksikan. Ya, dalam terlaksananya One Liga 2023 tentunya melalui kewenangan terpenuh dari pemerintah Desa Durian, Kapolsek Kecamatan Sungai Ambawang, jadi sponsori langsung oleh Bung Haji Sugrianto, PT Minyari Stekin Jaya, PT Winfarku, PT dan Syafi dan Koni Kabupaten Kuburaya, PT Makham Eliza Mandiri, PT Sinar Karya Mandiri, dan PT HN77 Surabaya. Dan dikelami langsung oleh Tuku Iba Kibbal dan Pupuk Kandang Tai Ayam dan Laskom. Dan itulah tim pendukung turnamen Wali Kal 2023. Ya, para pemirsa dimanapun anda berada dan menyaksikan di program Suara Indonesia TV, dan sudah kami menyiapkan 6 kamera sekaligus. 4 kamera sudah mengelilingi sekitar lokasi stadion lapangan Persiwan, dan 2 kamera kami menggunakan drone kamera untuk memuaskan para pecinta bola khususnya di Kabupaten Kuburaya. Ya, kita kembali ke lapangan hijau di sana yang sedang berperang bintang. Kami menunjukkan trik dan sepertinya terhadap tim yang mereka bela. Siapakah yang akan melaju di dalam berikutnya, Evois atau Bocah? Ya, sepertinya bola sudah ke lapangan, lempar ke dalam untuk Bocah di sana. Kemana Bocah di sana menggunakan kostum putih. Dari Evois menggunakan kostum kuning di sana, ya hantaran bola di sana tidak dapat dijagalkan, ya dapat dicuri, ya dapat disetua, ya terjadi kerobohan, ya hancur dari sangat bagus, ya terkondal, ya langsung diangkat, dapat dihalau dengan sembilan domba termahal dari Evois dari seluruh rumah, ya. Ada yang tidak dapat mengerti, ya terjadi kerobohan bola di sektor kiri di sana, pertahanan di sini, ya. Tentunya masih diwakili seluruh penonton dan lempar ke dalam untuk Bocah. Ya, tentunya sepertinya nomor punggung 3 didatangkan dari Papua Nugini untuk membela Bocah 28 Ferihani. Ya, ada kan punggung 5 di sana. Ya, ada kan langsung dapat mengerti, ya. Ya, sepertinya seluruh penonton masih diwakili di sektor kiri, striker handalan dari Bocah di sana. Ya, serangan balasan di sana sepertinya atau dilakukan oleh Fikir. Ya, masih di sana. Ya, tidak buah misalnya apakah bisa menggoyangkan bergerak pertahanan. Ya, cantik wajib di sana. Terjadi seluruh penonton sekarang ada kumpul onde mande serangan yang cantik di sana, serangan seperti ada yang menyambar dari Evois Efe, sepertinya dapat mengelabui pertahanan dari Bocah 28, cuma sepertinya kandas di tengah jalan dan dapat dibaca pergerakan begitu cantik oleh pertahanan dari Bocah 28. Ya, jalan sudut untuk Evois di sana sepertinya saat sedang nomor punggung 56. Dan pasalnya seluruh penonton, ya sudah habis terjadi, ya dapat dihalau, ya, langsung disundur seperti yang disundur peran, tidak ada yang menanti di sana, ya ini sudah aman dari Evois, ya terjadi kuatan bola, ya langsung ini sudah disundur oleh punggung 17, langsung menebar, tengkor kiri, punya punggung 5, dari Bocah 28, ya masih mau kekuatan bola di sana, seluruh penonton, ya ada sanggap yang seperti dapat menanti di sana, ya langsung diarahkan, dengan dua ini terlalu melebar, sudah berapa-apa melempar ke dalam untuk Evois, ya tersundur, lempar dalam untuk Evois. Ya, kita saksikan dengan sembilan di sana ada tangkap yang sepertinya di sektor kanan panas dari Evois. Ya, sayang sekali sepertinya bola ke lapangan dan paling ke dalam untuk Bocah. Ya, kita saksikan seluruh penonton di kudatim di sore hari ini sepertinya akan melaju dan meraih di back untuk putaran ketiga. Dan untuk lawannya silakan menunggu biasa. Ya, sepertinya hantar bola di sana dapat digagalkan oleh sang kapten dengan sembilan terbaiknya. Bola ke lapangan dan lempar ke dalam untuk Evois. Ya, pasukan seluruh penonton lemparan dan dilepaskan oleh pemimpin di mana yang didatangkan dari Papua Nugini dengan
bola Evois, ya, ambil tengah turun bola, ya, dapat dihalau. Terjadi sepertinya bola meninggal ke lapangan dan terjadi tendangan sulit yang kedua kalinya untuk Evois. Ya, kita saksikan. Ya, ada tangkap dari sana, gantian. Ya, tangkap dan crossing, angkat, cantik. Ya, langsung hantaran bola di sana seluruh penonton habis terjadi. Ya, dapat jaga musuh dia. Ya, dapat dikontrol. Tiga bola ke lapangan dan lempar dalam untuk Bocah. Ya, unggul lima sepertinya. Ya, lemparan sudah dilepas ke seluruh pemain. Tidak disentuh. Ya, ini bola ke lapangan. Lempar dalam untuk Evoy. Ya, sudah lepas pergi di sana seluruh pemain ada rekan. Ya, terjadi berutan bola. Terjadi dua lini sana. Ya, dapat disentuh. Ya, ini sebagai yang sangat bagus. Ada rekan yang menanti. Ya, dapat disentuh. Unggul lima. Sektor kiri. Dari Bocah di sana seluruh pemain. Oh, pertahanan seperti itu begitu bagus dari Evoy Action pada hari ini. Ya, ada rekan punggung Jojo terlepas. Oh, seperti ini seluruh penonton bola mengarah ke Tommy Sator. Jadi pelanggaran begitu jelas di depan wasit, mana tendangan bebas di sana dan dilepaskan oleh Bocah dengan jarak 26 meter. Apakah bisa menggoyangkan jarinya Mas Persi dari Evoy Action hari ini yang dijaga ketat oleh kiper terbaik dari timnas Indonesia di tahun 2012. Kita saksikan bersama-sama. Ya, punggung tiga malah punggung terbang di sana. Ya, dapat dihalau di sini. Sekarang sudah antara bola, ya dapat dikembalikan. Ada tangkap dan sebagainya di sana dari Evoy. Ya, Evoy sepertinya seluruh bola cantik. Antara bola di sana. Sijak sepertinya seluruh penonton sang kiper terbaik dari Bocah 28 di sana. Melalui pelajar andalan dari Evoy Action di sudah hari. Ya, dia sudah berubah andalan. Ya, tendangan di sana sudah dilepas seluruh bola dari sang kiper terbaik dari Bocah. Ya, dapat gagal kan. Ya, lalu mendapatkan sini. Ya, dapat dihalau dengan 9 di sana. Ya, menjadi punggung dari Bocah 28. Ya, lempar dalam mau buat Bocah dibuang sangat cantik sepertinya seluruh penonton angin sebagian sangat bagus dari sang kapten dari Bocah di sana. Ya, bergerakan bola di sektor kiri pertahanan di sana yang dikuasai oleh pemain andalan dari Bocah. Punggung lima langsung mereka kembali lagi. Ya, tidak akan sepertinya melakukan kontrol. Ya, tersentuh. Ya, akan dikembalikan bola melambung dan terjadi bola cantik antara bola di sana ada Yunus tapi terjadi mudah menjaga sangat seluruh penonton. Ya, disundul sepertinya ada kan langsung antaran bola melebar. Ya, sektor kiri striker dari Evoy. Oh, dapat digagalkan, dapat dikontrol begitu cantik seluruh penonton oleh lini belakang termahal dari Bocah 28. Sepertinya tendangan bebas untuk Bocah karena terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain striker andalan dari FSS. Ya, tendangan bebas sepertinya sudah berubah ancang-ancang dari Bocah 28 di sore hari ini karena dapat dikontrol oleh begitu baik oleh pemain-pemain di depan. Ya, dapat digambarkan ya, dengan langsung dikontrol sepertinya oleh punggung sekian. Ya, sepertinya dari Bocah. Ya, cantik pasingan di sana seluruh meronda di sektor kanan langsung melebar. Dapat digagalkan, dapat dikembalikan. Ya, ada sang kapten. Sang kapten di sana seluruh penonton. Ya, dibawa oleh punggung 17. Ya, terjadi bola. Oh, sayang sekali sepertinya menunggu waktu seluruh penonton. Bayang-bayangan di sana berhasil sepertinya mengelabui terhadap target andalan dari MSFC. Ya, lempar ke dalam untuk Evoy. Ya, sepertinya punggung 15. Sengaja manajer turunkan dari gunung dalu untuk membela itu sepertinya sore hari. Ya, ada sang kapten. Ya, antara bola diangkat sepertinya seluruh orang terjadi turunan bola. Ya, apa yang terjadi sepertinya dapat disentuh. Ya, apa dibuang. Ya, ada punggung lima dari Bocah. Ya, sepertinya Bocah di sana melakukan serangan terbinya apakah bisa menggoyangkan. Ya, pasangan cacing sepertinya di seluruh orang di sana. Punggung lima langsung lari dari ternyata sepertinya di sana. Oh, dapat digagalkan sepertinya seluruh orang dapat dihadang langsung dua sekaligus oleh kecer mahal dari MCFC. Ya, sepertinya Evoy di sana. Evoy, ya, antara bola sepertinya di sana. Digunakan pasang itu cantik, ya, dapat digagalkan, dapat disentuh. Ya, langsung serangan balik sepertinya langsung di sana seperti dari Bocah 28. Apa yang terjadi, ya, seluruh penonton di sana para pemirsa. Ya, sepertinya masih kualan untuk merasakan pertahanan itu. Penonton di sana ada pun rumah terkembang. Oh, sayang, seperti ya. Penonton itu cantik, ya, lempar ke dalam untuk Evoy. Ya, sepertinya kaki terlalu tinggi seluruh penonton. Ada pemain di tengah dari Evoy, SC Bernard.
oleh pemain andalan dari Bolton. Ya, tendangan ini, Mas. Untuk Evoy. Ya, tidak kali berancangan dan kena seluruh Bolton. Ya, ya, Mas. Ada terjadi, ya. Ada seluruh nyelak pas saja di depan. Seperti tidak dapat diberikan seluruh Bolton. Ya, ada seluruh sangkap dan tidak dapat disentuh dari perutan bola. Dapat ditutup langsung melesatkan di jalan serangan bola dari kanan. Dia sektor kiri. Bolton-Bolton ini. Ya masih diserang seluruh penonton, ya masih adik, masih ditenang, terbentang kawan sepertinya. Tetap langsung diangkat, ada sangkat yang sepertinya disuruh, ya terbentang perutan bola. Baik, itu sangat sepertinya. Terbentang oleh menyentuh, menggunakan bola lapangan bola yang parung ke dalam untuk handphone. Ya, serangan untuk keserangan, yang dibutuhkan oleh kedua sisi serah hari ini pada hari pertama. Tetap dilakukan, cuman anda di tengah jalan, masih bisa membuatkan hasil. Ya, masih jangan seluruh di sana, penguasaan bola masih Evos, ya terjadi perubahan bola, ada penggunaan bola, sayang sekali sepertinya, lempar ke dalam untuk Bolton. Jangan tak saja, lempar ke dalam, ya sudah dapat seluruh kembali di sana, ya. Halau saja, ya ada rekan, tunggu tiga dari Bolton, Bolton masih Bolton penguasaan bola, di menit di sana masih menjadi kawan, ya langsung membuka ruang penyedotan di sana, langsung lempar saja di depan. Dapat dihalau seluruh bola, ya ada rekan, tunggu sekilas dari Bolton, ya. Bocah lepas. Dua juga untuk Hendra. Ya masih bisa dan seluruh nomor tangkap dan sekian. Langsung angkat. Dapat dijaga seperti dengan simulan Dr. Mahal dari Hendra saja. Iya boleh berada pangan dengan parang ke dalam untuk Bocah. Ya kita saksikan punggung tiga sebenarnya di sana, punggung tiga langsung terpental sebenarnya seluruh punggung tiga dapat kontrol sebenarnya penguasaan bola masih dua saya dapat pertahankan dari bola saya sebenarnya oh sayang seperti bola ke lapangan lempar ke dalam untuk Evois. Ya kita saksikan seluruh penonton yang parang di dalam di sana apakah bisa dapat kontrol di sana, apakah handalan bola dapat kontrol oleh sempat yang berada di depan lagi seluruh handalan dari bola saya sebenarnya artinya tanda di tengah jalan. Ya, lempar ke dalam untuk Bolton. Ya, pukul tiga sepertinya. Pemain terbahan. Ya, masuk sana. Lalu hantaran bola. Ya, dapat jatuh. Ya, tidak ada kontrol. Ya, dapat menerima ke punggung kelima. Ya, terjadurkan bola. Dapat diseduh oleh pemain-pemain termahal dari Evois. Ya, terjadurkan bola. Ya, dapat di sana seluruh penonton. Ya, dapat dijatuhkan. Aku setelah terbuat bunuh. Sepertinya seluruh penonton serangan berdua-dua yang dilepaskan, yang dilakukan, yang diperjangkan langsung oleh pemain-pemain Bolton dua lapangan sore hari ini sepertinya masih bisa membuahkan hasil. Ya, masih di sana seluruh penonton, hantaran bola di sana yang terjadi berdua bola dapat kembalikan bola melambung, sangat bola terkelak-kelak seperti telah 9, tapi terjadi sepertinya terlalu lewat. Ya, tidak dapat digolong begitu karena bola menjalankan lapangan-lapangan yang diperjangkan oleh bola dan tekanan gawang untuk dari pasangan yang sepertinya nomor punggung 13 kedatangan dari Jawa Timur oleh sang manajer untuk memperkuat di lini belakang dari FSS dengan nilai pembelian 500 juta rupiah. Ya, terjadi sekejap antara bola di sana seperti dapat digagalkan. Ya, terjadi berotan bola. Pastikan ya, dapat dipertahankan. Ya, masih di sana. Bola ada di sana di lini tengah. Bakal bisa mengejar lini belakang pertahanan dari Bolton. Dapat dikembalikan sepertinya seluruh penonton cantik pertahanan dari Bolton 28 sore hari ini. Ya, lepas saja lepas. Ya, masih Bolton 13. Sektor kiri. Berada bergoyang di sana. Ini Stosik. Sepertinya dapat disindir seluruh penonton oleh efek terpahal dari FBS yang terhadap striker handalan sayap kiri dari Bolton. Yang masih bisa sepertinya lempar dalam untuk Bolton dan sudah melakukan pilihan mata. Ya sudah lepas bola melompok. Sepertinya seluruh penonton dapat ditanggap itu tanda urusan keeper dari FBS. Ya sepertinya ada wajah di sana. Ya langsung terpental bola masuk di sana seluruh kali tapi ya dapat digagalkan sepertinya dan dibuang saja. Ya pasti langsung mengarah punggung sebelah. Ya dapat di situ langsung ke depan. Ya langsung ada rekan ada sanggau seperti melakukan kontrolan di sana. Ya dapat digagalkan dapat dikembalikan. Ya ada rekan sektor kiri dari Evois. Sayang begitu sayang seluruh penonton seperti di sana dapat digagalkan dapat dijagal begitu di sana oleh back dari Bolton terhadap striker ini. Dari Evois, ya, nampaknya sepertinya lempar adalah untuk Evois, apakah? Lempar yang untuk kita bisa nampaknya bukan hasil dari Evois di sore hari ini, ya, ada sang kapten, ya, lepas saja depan. Ya, lemparan lagi untuk Evois, sepertinya serangan di sana kedudukan sesuai formasi yang diadakan oleh sang pelatih dari Evois FC di sore hari ini, cuma sepertinya putus di tengah jalan, seperti putusnya para jombloan. Bagaimana Mas Bung bisa membuahkan hasil, ya, lemparan ke dalam, ya, sebelumnya hilang dulu.
Ya, masih bisa seluruh penonton. Ya, ekor kanan cantik. Striker bocah. Sepertinya bola sudah meninggalkan lapangan. Ya, terdengar dong. Sudah lepas sebetulnya oleh Pois. Ya, dapat yang tadi. Ya, dari bocah. Bocah punggung 5 meter jadi semenit. Ya, makin jelas. Antara bola cantik disuntuk. Terjadi seluruh perbedaan hampir saja tadi dari kota bisa membobol gawang dan Epoi cuma akibat yang tidak saja pemikiran tangkapan terpisah tujuan dari penjiper dari Epoi yang didapat dari Jawa Timur sepertinya sangat berharga sekali dengan harga 500.000 dapat menggagalkan akan dibobol oleh striker dari bola ya setiap tendangan lepas untuk bola ya sudah pas bola melambung berkenok-kenok tendangan di sana seperti pisang mas belum bisa digoreng hanya melebar dan tendangan gawang untuk Epoi ya kasusnya seluruh penonton di sana ya sudah lepas bola melambung sebelum depan ya dapat dihalau oleh tangkap kebijakan yang menjadi topangan di lini belakang dari bola dan terlalu melebar menghasilkan besar ke dalam untuk Epoi ya kan gak di sana ya mereka sepertinya di sana terjadi kerutan kurang juin langsung terjadi seluruh bodi ya cuma dapat bertahan langsung dimakan ada wadi di sana dari Epoi rekor kanan jatuh antaran bola ada ya masih di sana bocah mumpung istilah bocah seperti melakukan pinjaman serangan ya baik ini kepercayaan yang kurang cermat umpanan di sana tidak hanya menghasilkan lemparan dalam untuk sang lawan ya bisa menyembunggung istilah dapat sebagai gelandang terpahal dari Epoi ya umpan pendek di sana cantik pasingan api terjun di lapar di satu seluruh kotor ya kita pastikan yang persatu ya langsung bocah cantik tidak sayang baik dari Epoi bisa hari ini dapat kendalikan terhadapi serangan-serangan dilakukan oleh Bota. Ya, sepertinya Bota di sana. Bota dapat intimidasi terhadap pertahanan jubis cantik dari Epoi. Apakah bisa menggoyangkan? Apakah bisa meretakkan pertahanan jubis cantik dari Epoi? Dan dilakukan oleh striker. Sayang sekali sepertinya dapat dihalau dan dibuang saja oleh back dari Hotel 3. Lempar ke dalam untuk Bota. Tidak berserangan. Ya, masih di sana terjadi kerutan bola. Lepas ke dalam untuk Bota. Ya, dapat dihalau seluruh perempuan di sana. Ya, dapat dikembalikan. Ya, ada rekan yang menanti sepertinya. Punggung 3. Ya, apa yang terjadi? Ya, ada rekan yang dapat mengerti. Ya. Ya, dapat kembalikan seluruh penonton. Ya, bisa sepertinya sang kiper terbaik dari Bota di sana. Ya, tendang wasit. Pergantian pemain dari Epoi FC. 18 keluar, 19 masuk. Ya, sepertinya punggung 18 sudah didatangkan dari Gunung Siri Jepang di sana. Ada digantikan oleh pemain dari Thailand dengan harga 2,75 dolar Amerika Serikat. Ya, masih di sana seluruh penonton. Ya, penonton di sana sepertinya kurang maksimal. Sehingga bola ke dalam pangan dan lemparan ke dalam untuk Epoi. Ya, sudah mulai sesuai arah dari sang pelatih yaitu Alex Ferguson. Ya, masih di sana seluruh penonton. Ada tak seperti ya. Dapat dialihkan ya, dapat disebut-sebut dapat disebut oleh pisang pemusir dari bocah langsung antaran bola ke di depan ya sepertinya dapat dibutuh, dapat dijaga dengan cantik oleh lini belakang pertahanan dari PSC ya masih bisa seperti Epoi melakukan serangan panasan ini sepertinya dapat dikembalikan seluruh korban cuman sayang terlalu melebar hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Epoi ya masih di sana seluruh penonton di sana ya terjadi gerakan bola ya dapat diambil, dapat dicuri ya dapat dikelabui di sana sepertinya terjadi sesuatu yang tidak disenangkan dengan oleh pemain Epoi terhadap Karim Benzema dengan nomor punggung 9 dari bocah yang kasih sedang tendangan bebas di sana akan dilepaskan oleh pemain terbaik dari Papua Timur ya sudah mas bola melambung berkelo di sana di situ api terjadi seluruh penonton 2-3 di Gingkot Oma Ijo seperti masih waktu lah dari bocah 28 sore hari ini untuk bisa menciptakan kedua ya kasihan api terjadi berikut ya ya sudah depan tonton sayang seluruh penonton sepertinya bukan Esbal di sana dan kasihnya sepertinya terlalu lebar yang hanya menghasilkan tendangan gawang untuk sang lawan. Ya, tak
perhatian sepertinya seluruh penonton tendangan gawang akan didapatkan oleh FFF dari hari ini. Apakah dimulai lewat wajib atau tangkap pembisan akan menjadi pergerakan jalan terkuat tercepat? Apakah bisa mengontrol atau bisa memanfaatkan begitu baik? Ya, sudah lepas sepertinya seluruh penonton. Bola melambung berkelok di sana. Dapat dikembalikan. Ya, ada rekan sepertinya sang lawan di sana dari Evois. Evois, ya. Kasih di sana cantik sepertinya disuruh. Langsung mulai bangku. Sepertinya mengenai wasit, ya. Wasit hilang sporana. Parah gue wasit. Ya, kita kasihkan seluruh penonton. Ya, masih bisa sepertinya. Kuasaan bola masih dikuasai oleh Evois. Ya, seperti melakukan hantaran bola di sana. Melebar cantik sepertinya. Ya, ada rekan. Ya, masih sektor kiri. Ya, sepertinya ada sang kapten. Sang kapten dari Evois melakukan kontoran bola di sana. Masih bergoyang. Masih terus menguasai bola. Ya, dapat di sana dari sektor kiri. Masih. Oh, 2-3 gol. Oh my god, apa yang terjadi seluruh perempuan? Sepertinya sejuluan domba di sana masih belum bisa menggoyangkan jari-jari Boca 28. Ya, kita saksikan seluruh perempuan di sana. Ya, dapat dikontrol oleh Boca. Ya, sepertinya Boca di sana akan melakukan gencatan serangan balasan. Apakah bisa? Ya, sepertinya kandang sedikit kajaran. Ya, serangan lagi di sana. Sepertinya akan dilakukan oleh Evois. Ya, ada wadid di sana. Ya, cantik, pasing, angkat, yang terjadi seluruh penonton cantik sepertinya peluang emas rendang sepertinya masih belum bisa diungkus oleh striker sepertinya andalan dan Evois Evgen sore hari ini. Ya, jangan gawang untuk ya, dapat dikembalikan seluruh penonton terlalu melebar. Ya, ada yang dapat mengerti sepertinya. Ya, masih Evois menguasai bola di sana. Ya, penguasaan bola masih dikuasai oleh Evois. Ya, seperti melakukan kegiatan serangan di sana. Ya, dapat disentuh. Ya, dapat dikontrol. Ya, dapat dicuri sepertinya. Ya, nanti sepertinya pertanggung jawaban di sana. Ya, dapat disentuhnya oleh punggung lima. Ya, punggung lima. Bocah di sana, bocah. Ya, nanti pasingan di sana sepertinya di sektor kiri. Terakhir andalan dari bocah. Oh, sayang. Dari seluruh penonton. Ya, lempar ke dalam untuk Evois. Ya. Ya, mereka sepertinya di sana, di sudut, ya, kurang-kurang sepertinya langsung diambil alih. Oh, masih salah sudut motor, punggung 9, lepas. Jalan-jalan ke Pisarua, beli buah berjumlah 2, tiada apa dapat ganda asal memang bahagia. Ya, yang bola-bola kena. Sepertinya seluruh penonton serangan berlaku lebih yang dilakukan oleh Boyang. Sepertinya masih belum bisa menggoyangkan jala di sana yang dijaga ketat oleh kiper datang dari Kalimantan Selatan oleh manajer. Ya, tendangan memang sudah dilepas, bola melambung, apa terjadi seluruh penonton yang masih bisa terjadi. Ada rekan yang dapat mengerti. Nah, apa terjadi dihasil, ada wadi yang menyam. Ya, terjadi keretan bola seluruh penonton, ya, ada kawan, ya, pas ada yang bawa, lapik, hajit, hajit depan. Hampir saja berhenti di sana. Ya, langsung mengarah hantaran bola. Ada punggung 3 dari bocah. Ya, dirikan mata. Cantik seperti hantaran bola di sana. Ada rekan sepertinya punggung 13. Ya, bocah di sana dapat pertahankan. Masih bocah. Bocah di sana seluruh bapak. Diputus di tengah jalan sepertinya oleh back terbaik dari Evois SM yang pernah meraih trofi terbanyak di tahun 70-an. Pemain termahal dari negeri Iran. Ya, masih diserang seluruh penonton. Ya, dapat dikontrol. Langsung diangkat saja ke depan. Nah, apa yang terjadi? Sepertinya tidak dapat dijangkau. Bola terpendek. Hingga bola meninggalkan lapangan dan tendangan gawang untuk Boca. Ya, para pemirsa dan para pecinta bola. Dan para penonton yang hadir di sore hari ini ke langsung ke lapangan Stadion Persiwan sangat seru sekali. Di babak yang pertama di partai yang kedua antara Boca dan Evois yang mana skor masih 0-0 dan berwaktu di sore hari ini tetap melakukan serangan bertubi-tubi cuman kandas dan putus di tengah jalan karena dapat dipertahankan begitu cantik dapat dipatahkan oleh pemain-pemain di belakang di belakang. Ya, masih bisa kan? Sepertinya seluruh penonton ada wadid di sana. Ya, masih aktif bola di sana. Sektor kiri bola antara punggung 98 Evois di sana. Sayang begitu sayang seluruh penonton. Ya, ada dengan dapat mengerti sepertinya di sana. Ya, antara bola Evois. Ya, cantik diangkat. Ini
yang begitu sayang seluruh penonton sepertinya antara bola di sana dari kekasih tercintanya sepertinya Mas belum memberi Mas penuhnya. Ya, sepertinya di sana dapat dijagal dan dari kembalikan. Ya, ada sang kapten. Ya, sang kapten di sana mengalahkan kawan-kawan perolahan. Ya, sektor kanan kapten. Evo isi sana sepertinya seluruh penonton. Ini yang pasang tidak payah. Sepertinya di sana serangan balasan tidak dapat disentuh, yang dapat diambil alih sepertinya di sana dari Boys yang cantik. Ada sang kapten, sang kanan jepit. Tendangan itu mana di tempat seluruh penonton di sana jadi dilepaskan oleh sang kapten dari Boys yang dapat disentuh di sana dari oleh sang kiper dari Boys. Ya, sepertinya tendangan itu untuk Boys yang sang kapten yang crossing angkat cantik ratakan di sana disundul. Sayang begitu sayang seluruh penonton negara Hindu Indonesia harap tiada yang mendua ujung sana ada dia janda cantik beranak dua. Ya seperti ya tendangan gawang untuk bola di sana lirikan mata langsung ke nomor punggung lima sepertinya mari kita saksikan. Ya sudah lepas tapi berkelok di sana seluruh bola menanggung. Ya masuk di sana ya jadi sepertinya jadi pelanggaran ini jelas di depan wasit ya langsung aktif langsung bermain ya berikan kata kita bos ya. Mari kita saksikan seluruh protagonis di tengah di sana penguasa bola maju buat oleh bola dua delapan ya antar bola diangkat cantik dapat jalan dan pas bola ya cuma satu ya masuk di sana seluruh protagonis langsung diambil alih ya kandas dapat dikembalikan ya tidak ada kali menang di sana ya punggung segera dibenar terbisa pada kan punggung lima dari bola bola sudah maju bergoyang berlirikan mata di sana sepertinya iris kau diangkat. Sayang begitu sayang seluruh penonton sepertinya serangan cukup tajam yang dilepaskan oleh pemain lima di sana dapat dibaca begitu baik oleh pemain di belakang dari MSS. Ya, jangan sudut, jangan tarik bola, kembali. Apa yang terjadi seluruh penonton sayang sekali kita terima jadi waktunya. Ya, dan perkenalan untuk Bojang. Ya, saksikan kita melakukan rencana strategi untuk matang dari Bojang 28 di sore hari ini. Cuma sepertinya masih cukup susah payah untuk melewati pertahanan di belakang dari MSS. Ya, terjadi perebutan bola di sektor kiri. Ya, sepertinya tendangan bebas di sana akan dilepaskan oleh Evoy. Anda saksikan kurang tampil atau buah di sana yang berada di depan. Ya, ya, lepas kurang terbentai. Apa yang terjadi seluruh perbedaan hampir saja dan bahaya sangat untuk kota 28. Cuma bola terpental dan tidak terkena dari si FC. Sehingga bola ke lapangan dan lemparan ke dalam untuk kota. Ya, bola sudah dibuang sepertinya mengalami ini tengah. Ya, tidak ada konten yang dibicar masukannya digerakkan di sana. Bola terpental yang dapat diambil alih dari pemain terbaik dari Evois. Ya, Evois antara bola langsung diangkat. Ya, cantik sepertinya dapat dijajal oleh sang kapten. Ya, langsung ada terkembalikan. Ya, ada sang kapten dari Evois. Sektor kanan di sana crossing. Ini sepertinya melakukan ancang-ancang strategi di sana. Kita saksikan seluruh bola. Ya, 98 Evois antara bola. Sepertinya terpental seluruh bola. Dan lepas ke dalam untuk Evois. Ya, di sana ada sang kapten dikontrol sepertinya. Mari kita saksikan. Ya, berancang atau bunuh langsung lari dari kenyataan crossing angkat tentang oh my god oh my god bunyi seluruh penonton tadi sekali tadi hantaran bola cuman tidak ada rekan yang menemukan begitu baik ya masih bisa sepertinya tendang sudut untuk Egois dapat disentuh sayang begitu sayang seperti ya lemparan ke dalam untuk Bocah. Ya, masih diserah seluruh konten dapat digagalkan. Ya, ada rekan yang dapat mengerti langsung mengontrol begitu cantik di sana. Ya, periksa berikan punggung 14. Ya, masih posisi masuk bola di sana. Ya, langsung hantaran bola pada dapat digagalkan oleh sang kepunggungan dari Bocah. Punggung 5, Bocah di sana. Periksa berikan punggung 9. Ya, masuk punggung 9. Ya, bersama langsung mengerti di tengah. Ya, cantik di sana pasingan. Umpan yang begitu cantik di sana tetap dilakukan sesuai informasi dan arahan dari sang pelatih. Langsung hantaran bola, Bocah. Ya! Seluruh penonton sangat antik di sana dan berakhir sudah partai yang kedua di babak yang pertama di sana. Ya sudah hari ini. Ya, ini sudah saksian dari sana. Ya, ini dia kick off partai yang kedua, babak yang kedua di sore hari ini antara kesebelasan
Efes FC melawan Boja 28 FC. Selamat menyaksikan. Masih di sana seluruh penonton ada tetap berhenti punggung 5 cantik lagu hantaran bola dapat digagalkan, dapat dihalau, dapat disebut seperti oleh punggung 5 di sana terlalu melebar dan biarkan saja ada di kontrol saja, dibiarkan saja juga menghasilkan lepas dalam untuk Evoy. Ya, kakinya punggung 19 sepertinya di sana ada rekan, ada wadid barunya, wadid di sana ya, saya baru jadi pertahanan yang saya sepertikan. Oh, sayang sekali sepertinya dapat digagalkan seluruh penonton yang dapat dikembalikan. Ya, apa yang terjadi? Ya, ada rekan punggung 19, ya, ada rekan di sana, ada terjadi, ya, terjadi gotong bola, kita maksudkan, ya, dapat disentuh, dapat diambil, dapat dicuri oleh pemain-pemain dari Bota, langsung mengarah diangkat, punggung 19 dari Bota, melakukan dari sektor kanan di sana, cuma masih dapat bertahan sepertinya, apakah bisa menggoyangkan dari sektor kanan, yang dilakukan serangan dari Bota 28, ya, masuk akan di sana punggung, ya, dapat, ya, dapat dihalau, ya, punggung bola ke lapangan dan lemparan ke dalam untuk Ekoi. Poti gitu ya. Tutup. Ada dalam untuk poti dari sana kita menghasilkan seluruh perutan punggung 9 pemain termahal dari Vietnam yang telah berhasil menimbangkan timnas Indonesia di minggu yang lalu. Kita perebutan piala AFF 23. Apa yang terjadi seluruh dunia? Antara bola di sana ya. Punggung 9 cantik langsung mengarah. Dapat dijaga dalam sepertinya. Ya sepertinya di lini belakang pertahanan dari AFF sore hari ini sangat gagah sekali. Semakin berubah dan kualitas semakin dikeluarkan dan dari Boja 28 juga sama, juga semakin dikeluarkan kualitas dan performa seperti liga-liga yang pernah mereka lalui. Dan kita saksikan apakah di sore hari ini apakah dari Evois atau Boja yang akan melaju ke putaran ketiga. Jangan lepas. Pemain-pemain Boja 28 benar dah 1-0 Boja FC Bungo 1-2, tendangan jatuh cuma tinggi 13 balas tidak. Ya, kita kecil seluruh perbalan yang terjadi berikutnya. Apakah dari Evoy dalam mengejar dan menyamakan skor babak yang kedua di seri hari ini? Kita sih tahu, mari kita saksikan jalannya lagi. Tutup, mengopi. Ya, setelah seluruh penonton ya langsung diangkat menuju panggung. Panen panggung sana ya, dibiarkan saja. Lepas ini keeper terbaik dari Evoy. Sepertinya keeper tadi tidak bisa menepis tendangan yang begitu berat dan cepat dari Boja 28 sehingga Evoy dapat kebobolan oleh Evoy. Lainnya akhirnya sudah menangkap dan dapat kembali dan bola melambung terlalu melebar sepertinya. Untung tak kena babak ini. Kurang sih ada, lagi ada. Ya, masih di sana seluruh penonton. Oh, sayang sudah sepertinya. Ya, bola berlapangan lempar ke dalam untuk Boja. Ya, masih di sana sepertinya seluruh penonton ya. Dapat sepertinya, dapat sepertinya. Masih Evoy tinggi di mana? Langsung diangkat, langsung mendapat ya. Seperti yang dijual nomor punggung 99 tangkap tim. Terus dari Evoy, itu terjangkau. Ini sudah mulai dari bola untuk Boja. Ya, masih di sana seluruh penonton. Kita masih ya. Wasit. Pergantian pemain dari Boja 11 keluar. 11 masuk. Kita saksikan seluruh penonton kepada punggung 11. Yang membela yang mempertahankan Boja di babak yang pertama dan digantikan oleh pemain dari Jerman yang nilai pembelian sekitar 1,5 triliun ringgit dolar Amerika Serikat. Ya, antara bola one shot apa yang terjadi seluruh penonton dan para pemirsa dimanapun anda berada. Sepertinya peluang rendah di sana masih bisa dibungkus oleh Evoy FC. Ya, silakan Timnery. Ya, Timnery masuk ke lapangan. Kami sudah menyiapkan 3 Arto dan 3 Dukun Beranak.
dan satu dokter. Ya, kita ketinggian seluruh Brono Supernya di sana. Maju. Silakan, timurus. Dari Bridge, oh ya, sepertinya masih kuat. Ya, kita ketinggian seluruh penonton jarangnya ada di sela hari ini. Di babak yang kedua, di partai yang kedua. Yang mana? Barisan bisa diciptakan gol oleh Bosnya 28. Lepaskan tendangan ya, masih sebanyak bocah di sana, bocah antara bola cantik diangkat. Bagus sekali sepertinya seluruh penonton sambil terbaik dari sebelum di sana. Nah, pikiran yang sangat positif sepertinya. Lalu sepertinya punggung 14 ya dapat gagal ya, terjadi kerobohan bola. Ya, masih mengarah seluruh penonton ya, dapat disentuh. Ya, masih kan sana dapat juga ya, terjadi kerobohan bola. Mari kita saksikan. Ya, masih di sana langsung Epoik. Punggung 5-6 ya, dapat disitu ada wajib di sana. Rekor tinggi. Sepertinya seluruh penonton di waktunya dari Evois. Ya, akhirnya tendangan sudut untuk Evois. Ya, kita tidak pernah bisa mengejar dan menyamakan skor pada hari ini. Ya, tendangan sudut di sana. Ya, andalan bola diangkat, tangkap di sudut. Wadi di sana, jambret. On demand. Ya, sepertinya seluruh penonton masih waktu dan hari ini pada hari ini untuk mengejar dan menyamakan skor. Karena perjalanan semakin kental semakin rapat barisan di sana yang dilakukan oleh pemain bocah 28 kebesaran dari sang pelatih yaitu Alex Ferguson. Ya, kemudian ya tendangan gawang untuk bocah. Ya, sudah dilepaskan seluruh penonton bola menampung ya. Antara bola yang sedikit sudut, ya dapat terus sebenarnya dari Poet, langsung melepas saja ke depan. Ya dapat gagal-gagal, ya langsung dilakukan intimidasi sebenarnya di sana, ada punggung 9. Ya bisa mereka punggung 3, antara bola di sana sebenarnya tersentuh seluruh bola, ya dapat dicuri oleh pemain terbaik dari Poet, ya ada sang kapten sebenarnya di sana, seluruh bola. Sayang begitu, sayang begitu, perusahaan pada sini terjadi pelanggaran terhadap sang kapten di sebelah sana, FSF. Ya dan oleh pemain di tengah gelandang dari Poda. Mana tendangan bebas di sana dengan jarak 26 meter atau dilepaskan oleh Evois Eze. Apakah bisa mengejar skor? Apakah bisa membakar jaring sang lawan di sana? Mana jaring dari bocah masih bersih? Ya, sudah pernah jalan lepas terpancur sepertinya seluruh pemain sepertinya ada lagi tidak pernah mengerti langsung dari sama masih diangkat sepertinya dan sakam sepertinya apa yang terjadi ya masih terjadi pengejaran bola di sana ya dapat dikuasai bola oleh sakam yang sudah dari Boys langsung ya langsung melebar ya masih 5-6 ya 5-6 masih Boys angkat aku para pemirsa dan para penonton saudara-saudara di sana sundulan domba dari wadi di sana sepertinya masih belum bisa menerkam jaring sang lawan dari bocah yang ketika sepertinya tendangan gawang untuk bocah 28 mana serangan tadi yang sangat cantik antara bola terhadap Nando di sana cuma sepertinya Nando masih belum bisa menerima dengan begitu keras ya karena seluruh penonton terdengar yang sudah lepas ya untuk masih aktif sebenarnya di sana ya. Dan balasan sebenarnya di sana digagalkan begitu baik oleh lini belakang yang sudah dari Boda langsung diangkat ini sepertinya masih waktunya antara Boda di sana ya tendangan gawang untuk ya kita susi ya tendangan gawang di sana untuk Evois apakah bisa dimanfaatkan untuk tenaga begitu baik di lini depan ya dapat digerakkan dan dapat dikiri sepertinya dapat dikontrol ini tengah bertanggung juga dari Evois yang masih terus menguasai bola di sana masih otak di sana apakah bisa dan terpaksaan apa bisa melalui sepertinya terjadi pelanggaran seluruh penonton terhadap kaki besi ini sebenarnya dari Evois ya karena di sana dari Evois ya masih terus ini mana ya dapat dikontrol sepertinya dari dibuang saja oleh lini belakang pertahanan dari Polda mana sedang lemparan ke dalam untuk Evois ya 14 di sana 14 Evois angkat dapat jadwal dengan sembilan begitu cantik seluruh penonton bisa saja cantik dari Polda dan perkenalan untuk Evois yang kita saksikan gak ada rekan di sana ya aku di motor ya lempar ke di sana terjadi gerakan bola ya terus sama dengan api ini sepertinya terjadi pelanggaran seluruh penonton atau headball atau apa ya
Ya, nanti akan jalan bebas dengan jarak 15 meter akan dilepaskan oleh Ekoin. Dan kita saksikan mana sudah bergerak dan dirikan mata di sana maka langsung Ekoin. Yang seluruh penonton sepertinya masih waktunya dari FSS dari sore hari ini untuk bisa menggoyangkan jari sang lawan di sana yang jaga tetap komitmen di port karena kipar ini diatangkan dari Kapuan Jurus oleh Pak Menegar dengan nilai pembelian Rp250.000. Ya, hasil-hasilnya tendangan kawan sudah bebas, bola pengambung sangat tinggi. Ya, langsung antara di sudut sepertinya seluruh konjak sang kipar di sana sigap saja langsung diambil jadi tendang lebar ya ada sangkap dan di sudut cacing sana ini sayang sekali sudut itu sepertinya kurang cermat kontrol yang dilakukan oleh sangkap dan di sana sebagai sayap kiri dari Ekoi. Ya masih sana seluruh penonton terjadi ya ada rekan bukit terus langsung diangkat ya ada sangkap dan Ekoi di sana oh dapat digagalkan sepertinya ya umpung girang dari bocah langsung melebar kok bagi sang lawan ya makin salah seperti Ekoi dari sektor kiri ya terjadi putar bola ya dapat pertahankan ya dari putar bola seluruh di sana ya dapat diambil aja oleh pemain termahal dari Ekoi langsung menebar ada rekan yang di sana Ekoi langsung antara bola oh sepertinya terhadang seluruh bola ya dapat dialihkan langsung diangkat punggung tiga ya dia yang dikeluarkan nomor punggung 13 wasit pergantian pemain dari Ekoi 212 23 masuk 21 keluar 23 masuk Evois 21 keluar 23 masuk sayang terus-terus ini sepertinya masih waktu ya pengelolaan untuk Ekoi ini bisa ramai bahkan silan ya langsung antaran bola sepertinya masih waktu untuk pada antaran bola di sana tidak ada dijaga oleh pantat dan yang berada di lini depan ganti baik tidak berada di dalam lapangan ganti baik tak ada ganti baik ganti baik ganti baik ganti baik ganti baik ya masih di tengah seluruh orang mari kita saksikan ya masih di saya sendiri ya Ekoi ngontor bola di sana langsung lari dari kesempatan langsung wasit pergantian pemain dari Bocah 9 keluar 3 masuk dan kita saksikan seluruh penonton ya masih di sana sepertinya ya masih itu semua sebola otak aja di sana bagai Isa ya dari sekarang salah dari seluruh toko sepertinya terjadi pelanggaran begitu jelas di depan wajib ya terhadap ya sesuai arahan dari peluang dan sepertinya wajib langsung antar pukul ya kita saksikan seluruh penonton dengan bebas di sana dengan jarak 20 pasan oleh Ekoi dari sore hari ini ya nanti akan mereka eksekusi di sana nomor punggung 13 pemain termahal terpindah dari Ekoi bisa menambah skor dan membobol gawang di sana dari Boda ya sudah lepas dari seluruh penonton di sana tendangan cuma sayang dapat ditepis oleh sang kiper terbaik dari Boda. Ya, tak kasihan seluruh penonton. Tendangan sudut untuk Ekoi FC dari sore hari ini. Sudah berada ancang-ancang di sana. Lirikan mata langsung mengarah ke ada rekan yang menanti. Ya, di sana. Sayang, jadi sayang seluruh bot. Ya, akhir. Tidak ada berjangkau. Kita bola ke lapangan dan lemparan ke dalam untuk bot. Ya masih di sana seluruh penonton naik bocah langsung diangkat saja ke lini depan tidak ada rekan yang menanti di sana sepertinya dapat dikembalikan dengan sundulan ya terjadi putaran bola ya ada rekan punggung 5 dari bocah ya pas ya bocah di sana dari sektor kiri melakukan serangan apakah bisa menggoyangkan dari sektor kiri sepertinya oh
ada sedikit kegagalan dalam gagalan seluruh bola oleh back termahal dari FOS. Ya, masih di sana ya, tidak ada counteran ya. Cuma ada datang yang berlari menyerang yang dapat dibentuk. Sebenarnya ada sangkat dan yang mengarahkan saja langsung melebar. Langsung menggunakan upaya sini bentuk cantik. Langsung melebar sepertinya punggung 5. Masih menjadi 7 di sana. Ya, ya, masih di sana. Masih bocah, masih aktif ya. Bola terpental yang terjadi perutan bola merintah. Saksikan seluruh bola ya. Penguasaan bola masih dikuasai oleh bocah. Ya, langsung diangkat ke lini depan. Ya, tapi jangan nomor punggung 5. Cuma tandas dapat dihalau dapat dikembalikan ya. Langsung hantaran bola sangat tinggi di sana seluruh korban. Sepertinya masih belum bisa seluruh penonton. Kuning dua. Sepertinya di sana wasit berikan kuning. Go. Ya. Tendangan bebas di sana oleh Evois. Kita saksikan seluruh penonton apa terjadi. Ya, dapat digagalkan. Ya, bola melambung. Ya, terjadi dengan bola. Cantik sekali seluruh penonton. Sanji perbaik dari bola di sana. Juga langsung mengambil begitu panjang. Buat Kandio. Ya. Tendangan sudah bebas di seluruh bola. Sangat tinggi dan keras sepertinya. Dapat dihalau. Ya, bola terpental sangat tinggi. Ya, langsung dapat kontrol oleh pemain 12. Ya, ada rekan punggung 5. Cantik di sana pasingan. Hampir saja di sana seluruh penonton juga dapat digagalkan. Ya, apa sih? Aktif. Sepertinya terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh salah satu pemain lini depan dari Boca. Ya, masih di sana sepertinya Evois. Evois sepertinya akan melakukan serangan terbaiknya. Langsung melebar. Ada punggung 2-3 dari Evois. Ya, masih di sana. Ada dengan kaki. Ini masih di sana umpanan. Langsung diangkat. Sayang begitu sayang. Sepertinya serangan dan lepasan tendangan di sana dapat digagalkan oleh pemain terbaik dari Boca. Ya, sudah lepas. Ya, berbalikan. Disenggul saja. Ya, ada lagi. Oh, ya, balas dari Evois. Ya, Evois di sana akan melakukan serangan terbaik. Wasit berjanji pemain dari Evois FC 2-1 keluar. Giliran masuk. Tahan. 2-1. Pertahanan bola. Yang kami panggil 2-1 keluar 9 masuk. Cuk. Gol Bapak. Ya, boleh lebih seluruh perawan. Yang mana tendangan gawang ada dilepaskan oleh back dari permintaan jebak dari bola dari sana. Ya, sudah lepas. Bola melambung. Apa terjadi? Ya, jadi bola perintah pasir. Ya, dapat dikembalikan. Ya, terdengar bola terpental. Ya, langsung dikembalikan di halau. Apa terjadi? Sepertinya seluruh pria terjadi berikan bola. Ya, dapat dijalankan. Ya, dapat diwonder menghidupkan pasir di sana. Ya, masih Evois menguasai bola. Ya, langsung melakukan kegiatan serangan. Ya, ada lengan. Ya, dapat disenggol. Ya, dapat pertahanan. Ya, terjadi berikan bola seluruh pria. Dapat dicuri oleh punggung 3 langsung melebar. Punggung 6 dari sana. Ya, masih diserang seluruh pria. Ya, terjadi berikan bola. Sayang sekali sepertinya. Penonton dua. Penonton jangan ikut campur. Nah, lemparin ke dalam untuk saya tendangan. Bang, mesti seluruh penonton. Ya, kita saksikan tendangan bebas dari jarak 25 meter yang dilepaskan oleh Boca. Saksikan bersama-sama. Ya, sudah lepas. Hampir saja seluruh penonton tadi cuma mengalami kisah gawang seperti ya. Ada sumbernya dilepaskan oleh pemain-pemain termahal dari Boca. Ya, punya bola ke lapangan lebar ke dalam untuk Evois. Kita saksikan seluruh penonton nomor punggung berapa kali ada rekan di sana. Punggung 2-3 yang bersama dengan punggung 4-3 langsung melebar sehingga bisa langsung menggunakan pasir di bulu tadi. Ya, ada sepertinya seluruh penonton yang dapat dipertahankan. Ya, masih bisa lepas Evois. Semua sebelah punggung 2-3. Mari kita saksikan 2-3. Langsung melepas ke depan. Oh, dapat dihalau dengan 9-3. Dan punggung. Ya, Evois. Ya, lepas. Ya, ada rekan dapat mengerti.
yang begitu sayang seluruh penonton persiapan pada hari ini. Rumah tanggap di tengah jalan karena pergerakan di sana dapat dibaca cukup baik oleh lini belakang pertahanan dari Bocah. Ya, tendangan sudah lepas. Ya, bola terlalu seluruh penonton di sana. Ya, bola terbentang. Ya, ada rekan dapat dikontrol cukup baik. Ternyata langsung lepas saja depan. Hampir saja sepertinya kesan bola di sana terlalu tinggi sehingga bola meninggalkan lapangan dan tendangan sudut untuk Bocah. Dan kasih yang tendangan sudut untuk Bocah di sore hari ini apakah dapat menambah kekuatannya, kita tidak tahu. Mari kita saksikan bersama-sama yang berantakan dan barisan sedikit rapat saja yang dilakukan oleh pemain pemain handal di belakang garis Persebaya di sore hari ini supaya tidak bisa dibobol untuk kedua kalinya oleh sang lawan yang masih di sana. Ya, sepertinya punggung yang paling berat dari seluruh penonton dan penonton. Ya, di sana ada punggung 98 di kontrol di cantik. Ya, di dalam penonton di sepertinya jadikan mata, ya bersama pasti di sana. Ya, tanda dapat diambil dari makan di sana dari Bocah kita saksikan. Ya, dari gelutan bola di tengah. Ya, mari kita sekitar bola terkotak. Cuma dapat di sini, dapat disentuh. Langsung diangkat satu depan. Ya, punggung lima di sana masih aktif seluruh bola. Ya, masih di sana seperti kita satu. Ya, dapat di sini. Sayang, sayang. Sepertinya bola ke dalam bola. Mari ke dalam bola. Ya, hasil di sana seluruh penonton langsung melebar. Ya, ada rekan punggung di belas. Ekor karena sepertinya di sana terhadap setengah handal dari Bocah. Ya, dapat di situ jawabannya. Ada di dibing oleh salah satu pemain terbaik dari Wasit. Pergantian pemain dari Evois. 98 keluar, 12 masuk. Evois, 98 keluar, 12 masuk. Ya, lebar ke dalam untuk Bocah. Oh, sepertinya menunggu dari lapangan. Lempar ke dalam untuk Elvois. Kita tidak seluruh penonton di menit terakhir di babak kedua di sore hari ini. Maka dari Elvois dapat mengejar dan menyamakan skor. Kita bisa jalan ke babak yang kedua di babak yang kedua. Ya, antara bola di lambung. Oh, sayang. Tangkap pun. Sayang, sayang. Wasit. Pergantian pemain dari Bocah, 5 keluar, 2 masuk. Ya, lempar ke dalam di sana oleh Boyd. Tunggu 2-3, hantar bola langsung crossing angkat. Sayang, itu sayang seluruh penonton di sana dan para wing berupa. Sepertinya hantaran bola di sana tidak akan rekan yang menemani. Sehingga hanya kekosongan yang menanggir di sana dan terjadi tendangan gawang untuk sang pilihan. Ya, mari kita saksikan di menit terakhir di babak kedua di sore hari ini. Jangan untuk buat dari sana seluruh penonton jatuh dari pas bola melambung sangat tinggi. Ya, dapat dikembalikan mas dalam skornya. Dapat dihalau langsung hantaran sudut. Ya, dapat dikembalikan sebenarnya oleh ini pertama sudah dari Bocah. Ya, dapat itu dapat dikontrol oleh penyempat sebenarnya dari posisi di sana. Ya, langsung bersama dengan tinggi 56. Ya, 56 di sana dapat dikembalikan bola itu sepertinya masih posisi agen. Ya, sudah ada dengan menarik sebenarnya dari sama menggunakan umpan pendek. Ya, cantik pasangan sepenuh di sana dari posisi langsung membuka. Ada pun 2-3 sepertinya. Antar bola langsung ke lini depan. Oh, dapat digagalkan di sini. Jadi nanti akan jadi jutaan bola mereka. Saksikan masih di sana. Ada punggung 9 dari Boys. Berapa kontrolan bola di sana. Oh, langsung dihantar. Cantik. Bagus sekali seluruh penonton. Tangkapan bola di sana. Cuma terlepas sepertinya. Gol.
Sayang begitu, sayang peluang rendang, peluang lagi bicara
pergi masuk di Bongo. Satu pun oleh pemain pergerakan jalan dari FBS daripada hari ini. Karena pergerakan dapat dibaca cukup baik oleh kiper termahal dari Kalimantan Timur. Yang satu tidak, tendangan di sana sudah lewat seluruh ron. Ya, bola terpental langsung menghampiri Bongo 13. Ya, apakah dapat dijangkau? Ya, kemarin dalam untuk Ekois. Kita saksikan di sana seluruh ron. Ya, yang juga dalam nomor punggung 56. Ya, dapat disentuh, langsung diangkat ya. Pasingan di sana cantik sebenarnya. Dari sektor kanan, langsung melebar. Bung-bung Jojo, Ekois di sana seluruh ron. Ya, jadi crossing kiri lepas. Sayang begitu, sayang seluruh ron. Sepertinya lepasan terjangan di sana terbentur badan yang begitu mahal dari bocah. Yang melapai lemon, langsung lepas, tadi lepas. Sayang, ya masih bisa dulu mengkia terjadi gerakan bola dapat dikontrol ya dapat kuasa seperti bola di sana dari bola langsung hantaran bola sejauh ini dan sudah ada ya dapat langsung mengarah umpan panjang ke di sana seluruh penonton ya dapat disentuh oleh pemikiran di tengah permainan dari bola ya langsung melebar ya dapat menjadi punggung 16 ya langsung dijalankan saja sehingga dapat melalui pemain nomor punggung 9 pergerakan jalan dari bola dapat jadi bola langsung dapat mengerti langsung bantu tangkap juga terjadi bola dan buang saja sepertinya bola ke lapangan lebar gelap untuk Ekois ya hasilnya nomor 6 sudah diserang juga dengan nomor punggung 56 ya masih jalan dapat dipertahankan ya masih jalan dari sektor kanan cantik sayang begitu sayang sepertinya seluruh penonton masih di waktunya serangan dari tengah dari kanan kiri diberikan oleh Ekois Ekois pada hari ini masih bisa membobol gawang dari bola jualan. Ada bang dekat sekolah itu bang. Dekat sekolah. Terakhir juga seluruh penonton para menteri saling.